Shalom, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channelnya Inung Esther Family. Salam horas teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Ini tuh jam 6 pagi. Dari jam 5 pagi kita sudah bangun. Anak-anak masih tidur tuh. Padahal anak-anak hari ini ke sekolah. Selamat pagi Kakak Esther. Happy birthday Esther. Hari ini Esther ulang tahun yang ke-10. Selamat ulang tahun, Nak. Iya. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah ya. Ayo bangun, mau sekolah ya. Inilah anak-anak teman-teman. Kegiatan kami pagi-pagi ya. Suamiku sudah mulai dia bebenah. Ya, kalau pagi-pagi dia bangun jam 5 pagi dia mesbah dulu, baca firman dulu, doa dulu ya. Ini baru dia buka nih usaha tambal ban. Semua masih berantakan teman-teman nih, tempat tidur nih. Ini semua nih barang-barang masih bak di dalam rumah. Seperti inilah kegiatan kami teman-teman pagi hari ya. Sibuk sekali. Dan aku akan buat video vlog ini dari pagi sampai tambal ban tutup malam hari bersama dengan suamiku. Ya, sepanjang hari ya. Dan teman-teman yang ada di seluruh dunia, seluruh Indonesia melihat kegiatan kami ya. Mulai dari pagi sampai malam, terutama ini kegiatan suamiku nih. Ya. Ini tuh hari kedua. Hari Selasa. Kalau hari Senin kemarin tuh libur ya anak-anak sekolah dikarenakan hari raya Imlek. Buat saudara-saudaraku di seluruh dunia yang merayakan Imlek, Gongsi Pacai, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kalau pagi seperti ini lah saya teman-teman. Teman-teman, saya di sini kalau tidur pakai pelaku ya, karena kalau itu jual ikan luar ya, kalau pakai pelaku itu nyamuknya nggak ada lah, kita tidur nyaman ya. Nah ini tempat tidur harus didirikan setiap hari teman-teman, karena rumahku tuh kecil ya, jadi supaya ada ruang, nah kita taruh aja seperti ini nih. Rapi beres. Nah, kecil kan? Ini paling tuh sekitar 2 kali setengah meter teman-teman. Jadi kecil tempatnya tuh ya, nggak ada ruang. Kita lanjut lagi beresin tempat tidur anak-anak ya. Nah, suamiku nih sedang beresin bannya. Kalau suamiku udah sering ya, saya buat video vlog kegiatannya pagi-pagi. Tapi saya mau buat nanti sampai malam hari jam berapa dia nutup ya. Ini ada apa nih? Cepitan. Ada hal ini terus. Inilah jepitannya tuh, itu yang merusak ke lambung. Nah.
makan aja buat sarapan anak-anak ya. Mau pergi sekolah nanti mereka akan saya gorengkan telur teman-teman. Ade beli telur tuh. Hah? Gasku habis teman-teman. Udah ada yang datang motor nih, yang mau nambal. Ban belum keluar semua keluar teman-teman. Karena gasku habis, aku suruh suamiku dulu ya pasang gas. Barusan dia pulang dari warung. Kita lanjut lagi nanti buat sarapan. Tinggal goreng telur teman-teman. Ikan asinnya udah matang. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau udah anak-anak sarapan ya. Nah kakak Sarah sedang merapikan bukunya tuh. Nah lagi pasang gas. Kok bocor pak? Pasangin batu teman-teman. Wah bocor. Bau gas pak, bocor. Makasih. Kita goreng telurnya bekas minyak goreng ikan asin teman-teman. Menghemat minyak sayur ya. Minyak sayur lagi mahal sekali teman-teman. Jadi sekarang tuh kalau kita goreng ikan asin tuh pasti minyaknya kotor ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Nah anak-anak sarapan, ini udah jam 6:30 lewat 5 menit. Hai kakak Sarah sarapan. Makan teman-teman. Ayo makan. Makannya telur doang. Ikan asin gak mau. Anak-anak kurang suka ikan asin teman-teman. Karena kemarin saya di kampung masih makan ikan mujair, terus kan di sana ikan mujair banyak, jadi saya kepengen makan ikan asin dulu ya. Semenjak kita pulang dari kampung ikan asin aja sampai saya benar-benar bosan. Masih enak saya makan teman-teman. Belum bosan. Belum bosan mamanya lah. Bapak udah bosan. Adik udah bosan. Ibunya kasih ganti ban dalam teman-teman. Ganti ban dalam yang bisa ditambal. Nah, suami udah selesai. Thank you.
3 sore ya. Adik selesai makannya? Langsung mandi ya. Bannya, ban dalamnya bisa ditambal enggak? Tunggu. Nah, ini dia ngantar adiknya sekolah dulu, teman-teman. Suamiku suruh ganti ban luar second. Enggak tahu nanti dia pulang lagi apa enggak ya. Aku sedang jemur pakaian, teman-teman tuh. Ini tadi sore aku cuci ya. Aku mau jemur dulu. Kita sudah selesai jemur pakaian, teman-teman. Ini tuh sudah jam 7 pagi, anak-anak belum rapi pakai baju seragam sekolah. Dan ini cuaca hari ini cuacanya bagus, teman-teman. Hari ini panas ya. Ini lingkungan depan rumah saya tuh, nah. Pagi-pagi seperti ini hari sibuk ya. Tuh, suamiku sedang membuka mau ganti ban luar. Esther sedang pakai sepatu, sudah mau rapi, tinggal antar sekolah, teman-teman. Sudah rapi sisir rambutnya. Nah, di kamar mandi piring berantakan, selesai tadi kita bebenah. Ini semalam juga ada piring kotor, teman-teman. Tapi saya nanti tidak buat video cuci-cuci piring ya. Nah, kalau anak-anak sudah rapi diantar sekolah, saya tinggal nyuci piring, nyapu rumah ya, teman-teman ya, baru masak untuk makan siang, kayak gitulah setiap hari, teman-teman. Ayo salim mama, berangkat. Dah. Kayak gini lah tiap hari, teman-teman. Kalau ada yang nambal ditinggal dulu ya. Kakak Sarah mulai beres-beres pakai sepatu. Ayo cepat, Kak. Dadah Dede. Dah. Nah, seperti inilah teman-teman kegiatanku di luar YouTuber ya. Kalau pagi-pagi, siang hari, nanti siang hari paling saya masak makan siang. Sampai malam hari sudah tidak ada lagi pekerjaan kalau tidak ada kegiatanku di luar rumah ya. Nah, pagi-pagi begini sibuk semua, tetanggaku,
orang pada pergi ngantar anak-anak sekolah yang bekerja ya. Ini ramai sekali kendaraan motor teman-teman. Kakak Sarah sedang sisiran rambut. Ayo cepat kak. Tinggal dia nanti diantar bapaknya sekolah. Adik lupa bawa air minum. Jadi? Bajunya dirapikan dong. Lengan tangannya nggak bisa dikancing. Itu kerah tangannya itu. Ya, ini kakak Sarah nungguin bapaknya datang teman-teman. Habis antar Esther ya. Banyak sekali di dalam tasnya lah kak. Apa aja itu? Oh ya. Belajarnya yang semangat ya. Dadah kakak Sarah. Setiap hari kayak gini lah teman-teman. Kalau masuk sekolah ya. Pagi-pagi repot sekali teman-teman. Nanti kalau videonya terlalu panjang, aku buat video part 2 ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nanti ya. Teman-teman, pekerjaan kita sudah rapi ya. Nih, lihat nih. Piring sudah tidak ada. Di tempat kamar mandi ya. Piringnya semua sudah ada di sini nih. Di rek piring. Kelihatan nggak sih? Tuh. Nah, suamiku juga sudah rapi menyapu rumah. Dan kalau jam segini ini cahaya lampu kurang bagus ya. Jadi kalau sudah jam ini udah jam 7:30 pagi teman-teman. Jadi kalau udah rapi itu pekerjaan paling saya tinggal masak makan siang anak-anak. Jadi kita kan tadi sudah ada ikan asin, juga sudah ada telur, itu kita buat sarapan pagi ini teman-teman. Dan suamiku sedang ada di depan teman-teman ya. Ini kita matikan dulu lampunya. Nah, kita ke depan teman-teman. Ya. Kita ke depan. Kenapa rupanya? Kemarin Bapak salah harga. Kemana modal buku modalnya memang? Bonnya? Enggak ada, kemarin satu bus jadi ini. Nah, teman-teman suamiku kemarin jual oli. Tapi harganya di bawah modal. Dia lupa karena udah satu bulan ninggalin tambal. Jadi modalnya yang dijual. Dia bingung berpikir. Carilah dulu bonnya. Kemana bonnya? Ini udah satu bulan dia nggak buka tambal ban. Hampir satu bulan ya. Jadi sudah bingung dia. Udah berapa harga-harganya oli teman-teman. Modalnya berapa? Padahal dia ada bukunya kan. Ada bonnya di situ, Pak. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Tengah 10 pagi, teman-teman. Lagi nambal sepeda ya. Ini jam 11:30, Bapak Sarah jemput Esther. Dah. 11:30 siang teman-teman. Cuacanya agak mendung. Ini suamiku mau jemput Esther. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Udah keren. Debu katanya teman-teman. Ini cuacanya hangat. Apa? Adem ini, adem. Oke.
Shalom. Ada yang udah sampai. Saya merasa bingung dan tidak mengerti yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Saat ini persidangan masih di. Jadi pulang sekolah belajar. Belajar apa? Bahasa Inggris sama LKS. Udah selesai makan? Sekolah ganti baju, makan habis itu belajar. Ya udah belajarlah. Bapak lagi nonton berita Sambo. Tuh. Kesan ini jam 12 siang lewat 5 menit. Dia belajar buku LKS ya? Oh, dari PR dari guru. Oke, semangat. Ini udah jam 6 sore teman-teman. Kakak Sarah cuci piring. Esther sudah mandi. Halo Kak. Suamiku sudah mulai beres-beres ban luar tuh ha. Udah dimasukin ke dalam rumah. Karena ini sudah jam 6 sore ya teman-teman ya. Dan anginnya pun di sini agak sedikit kencang. Kalau sudah jam 6 sore kayak gini nih, suamiku sudah beres-beres teman-teman, masukin bannya. Karena membereskan ban aja kadang hampir setengah jam lebih. Oke teman-teman. Sekian dulu video vlog kami sepanjang hari ini sampai jam 6 sore. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe di channelnya Inung Esther Family. Salam horas teman-teman. Si hello bye pa. Hello bye. Si hello bye. Nah, jalanannya sepi sekali teman-teman. Sepi sekali jalanannya karena ini sudah mau maghrib ya. Thank you.